Assalamualaikum Ucupedian. Jumpa lagi di Ucupedia, kali ini masih di seputar Labuan Bajo. Ucupedia udah lagi nginap di Hotel La Prima Labuan Bajo. Dan view pantainya yang sangat indah, kita mau explore pantainya seperti apa. Keindahannya di sekitar Labuan Bajo itu dikelilingi oleh pantai. Ayo Pak, kita akan explore dulu keindahannya. Ini dia langsung view pantai ternyata. Kalau dari malam nggak kelihatan. Dan pantai di sini dikerumuni oleh pinisi dan kapal-kapal kecil, kapal tongkang. Tapi ini karena pantai bukan untuk khusus wisata kayaknya, pantainya hotel, jadi memang ya terlihat seperti ini tuan, tidak untuk berenang kayaknya. Kita akan coba ke ujung sana, sampai sana hubung lagi santai, harus explore dulu. Kalau kamarnya di situ enak banget nih. Siap. Pemandangan langsung laut. Ini sekedar informasi buat teman-teman. Jadi kapal-kapal pinisi itu tuh kalau malam jadi kayak kafe dan bahkan bisa buat jadi penginapan juga. Ada turnya juga tuh kapal ngelilingi pulau, berkunjung ke pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo. Di video Cupedia yang sebelumnya ada yang komen, kok saya nggak lihat komodo. Memang itu bukan di pulau komodonya. Kalau komodo itu di pulau Padar. Dan agak jauh dari sini, sekitar 2 jam nyebrang. Itu emang bagus, yang paling bagus di situ salah satunya. Tapi yang dekat-dekat ternyata juga banyak. Buat teman-teman yang pengen main ke Labuan Bajo, kalaupun sudah di Labuan Bajo itu nggak perlu bingung. Banyak tempat wisata dekat yang juga sudah bagus. Viewnya keren-keren. Nah ini nih ada tempat, ini itu bukit ya. Jadi hotel ini tuh dulunya lahan kosong, terus ada bukit ini. Kalau pagi atau sore banyak balak monyet tuh turun di sini nih. Tadi pagi saya sempat lihat, cuman kalau jam-jam segini udah agak siang, udah nggak ada, mungkin udah naik semua. Jadi kalau pagi tuh pada turun nyari makan di bawah. Bisa aja ke hotel, katanya saya tadi nanya resepsionis. Monyet aja juga kadang bisa ke hotel, masuk ke hotel nyari makan. Tapi sih kayaknya nggak bahaya. Ini saya penasaran dari kemarin biar lebih dekat ngambil gambar monyetnya. Tapi belum rezeki, belum ketemu langsung sama si monyet. Banyak buat kemarin tuh. Tapi saya lihatnya dari kamar hotel. Ih keren ini. Wah iya, ini mah lautnya laut dangkal, ini cetek. Bisa kali buat berenang ya. Asik.
Ini juga ada nih dari hotel lain, kayaknya beda hotel. Ini hotel hotelnya La Prima. Ih, masya Allah, keren banget baju. Ih, senang ya kesini walaupun belum ke tempat-tempat yang hits lah, tempat-tempat yang hits. Tapi di sini juga wah udah cukup kalau menurut saya. Tuh aja terumbu karang, eh. Kelihatan nggak? Tuh terumbu karang ini, laut-laut dangkal ini. Dangkal-dangkal tuh ada ikannya juga. Ih. Yang hobi snorkeling tuh. Cakep. Tuh lihat tuh teman-teman, kalau dari Jawa tuh bukit-bukit, tuh bukit-bukit tuh ada tempat wisata lagi di situ tuh. Banyak sekali bukit perbukitan di Labuan Bajo, salah satunya yaitu Padar. Tapi Padar kalau nggak salah nggak kelihatan dari sini, harus memutar di pulau, harus putar dulu. Tongkang biasanya untuk mencari ikan laut. Wih, ini juga nih terumbu karang sedang. Wih, keren, masya Allah, kagum nih saya. Saya nggak bawa perlengkapan buat nyemplung soalnya. Ih, keren. Dan di ujung tuh itu orang-orang yang kayaknya mau nyebrang. Jadi nanti ada kapal yang kesini, speedboat kayaknya. Kalau nggak tongkang, speedboat, karena ini agak dangkal. Speedboat yang mengarah ke sini. Wih, wah, keren. Tuh. Keren banget ini lautnya. Ih. Lihat ada apa aja di sini. Wih, ada ikan-ikan. Widih, ikannya banyak banget. Kenapa tapi saya juga tidak tahu. Ih, keren banget ini ikan-ikannya. Habitat-habitat laut nih udah terlihat. Waduh, waduh, lagi tuh kelihatan nggak diri kamera. Tuh. Ini. Tuh. Di bawah tuh masih banyak. Sayang banget gak diambil gambarnya. Ih. Biota-biota laut. Wah, ini kecil-kecil. Pindah.
Waduh, di sini kelihatan lebih jelas ikannya. Iya. Ikan apa tadi Pak namanya Pak? Kiciro, keciro. Iya, dia kayak di kayak rumahnya. Kenapa? Emang emang ditakut panas. Di bawah ini kalau di ada apa? Kumpul ini tikung. Biasanya juga kalau di bawah kapal ini kan ini langsung pergi makan ini. Cuma udah. Masih gitu. Apalagi kalau di kesini makan itu. Ini asal itu. Kumpul. Nikmati keindahan Labuan Bajo. Terima kasih sekali lagi yang selalu support, selalu nonton Ucupedia. Apapun kontennya yang ditonton, di komen, di subscribe. Semoga berkah, barokah untuk semua. Selalu sehat selalu buat teman-teman. Sekian dari saya. Salam Ucupedia. Wassalamualaikum.